Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada Pak Hermawan, apabila PMM ini membutuhkan pembina, membutuhkan nasihat, apakah Pak Hermawan bersedia? Bersedia. Ada di situ. Untuk kebaikan teman-teman semua, kecamannya saya bersedia, selalu bersedia. Irama lagu utama, kalau irama lagunya sudah nggak dapat, isiannya nggak ada, ngukul-ngukul dari awal sampai akhir. Jangan diperjuangkan, gitu maksudnya. Apalagi yang 24 gantangan kan pemain di dalam. Iya sih. Sekarang yang kat, sekarang gini lah. Rasa bangganya agak kurang. Gak ada rasa bangganya. Agak-agak ini 24G udah pas ya sekarang ya. Udah paling sekarang. Favorit dan namanya pucuk dicinta ulang tiba. Alhamdulillah. Kita lagi mencari sosok, memang beberapa waktu lalu kita nyebut-nyebut nama Pak Hermawan. Ketemu hari ini tanggal 13 hari 1 di lapangan PMM Otista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Iya betul. Masih dalam suasana lebaran. Betul betul ya. Betul. Halal bihalal. Halal dia. Iya, kurang lebih soalnya baru 2 mingguan ya. Nah, ini kita kurang betul-betul lebih. Untuk silaturahmi nih saat ini kan. Iya. Ketemunya silaturahmi. Ketemunya silaturahmi. Dalam suasana betul. Yang baiklah. Ini kan kegiatan yang positif nih kan? Iya. Kita lomba burung kan kegiatan positif dibanding kita pergi demo ya. Demo yang negatif maksudnya. Demo ya, kan? Yang negatif. Kalau demo masak kan ada tuh, bagus. Ya, ada, kan? Iya boleh. Terus gini nah, Pak Hermawan. Gimana? Kegiatan sehari-hari sekarang di mana kantor? Usah di Bareskrim. Sekarang nah, di Bareskrim. Bareskrim di Eksus. Eksus. Di Satgas Pangan Polri. Jadi yang kemarin menangani masalah minyak goreng, masalah beras yang naik, terus kita intervensikan untuk melakukan menggalang seluruh kementerian lembaga untuk itu aslinya didalami sebetulnya kasusnya ya diselesaikan ya. Diselesaikan. Cuman memang tidak tahu masalah ya masalah beras kemarin kan ada beras impor kemudian ada beras bantuan ya dari pemerintah agar masyarakat itu bisa mengambil murah. Itu banyak dioplos kan oleh oknum-oknum. Nah itu kita tangani tuh. Banyak kita proses sudah. Luar biasa. Karena kan itu untuk masyarakat miskin. Tapi dimanfaatkan karena beras impor kemarin itu memang betul-betul bersih, bagus. Nah dijadikan beras medium. Dia pesanan dari pemerintah Indonesia beras premium, tapi dijualnya medium di sini. Nah itulah ya, akhirnya dibuat oplosan. Selisihnya tapi, itu yang diambil. Ya selisihnya itu diambil. Karena itu urusan pemerintah lah. Iya. Kita ini urusan burung aja lah. Tapi hal-hal seperti itu mumpung kita berada di narasumber yang tepat nggak jadi masalah sebetulnya. Oh alhamdulillah. Bantu masyarakat kan? Iya. Maksudnya bahwa kita tahu Pak Hermawan itu betul-betul orang yang mencintai Republik ini sebetulnya begitu. Oh, pasti. Merah putih kita. Merah putih. Asli merah putih dari dulu. Dulu AKBP Hermawan, sekarang apa? Kombes. Kombes Pol. Alhamdulillah kemarin udah selesai sekolah untuk persiapan. Kalau ada rezeki bisa naik bintang, udah selesai sekolah. Alhamdulillah, insya Allah lah. Kalau memang garis tangannya, karena syaratnya sudah terpenuhi, tinggal menunggu aja lah insya Allah gitu. Soalnya doa, minta doa semuanya iya. Juga bisa naik bintang. Karena betapa saya sangat yakin Pak Hermawan pada akhirnya bintang nantinya kan. Amin, amin. Gitu kan? Amin. Saya kuncinya gini Pak, bagi saya jabatan dan pangkat itu saya letakkan di tangan. Iya. Karena jabatan dan pangkat itu kalau ditaruh di hati, jabatan kita nggak dapat, pangkat kita nggak dapat. Kalau ditaruh di hati kan sakit hati. Tapi kalau ditaruh di tangan kan nggak sakit hati, gampang itu dilempar aja dibuang. Nah itu prinsip saya seperti itu. Karena apa?
kita hidup kan tidak jabatan itu kan tidak seumur hidup, satu. Iya. Kedua, pada saat kita pensiun kan kita juga pengen apa ya? Pengen teman-teman senang sama kita kan? Iya. Jadi kalau kita baru dapat jabatan, pangkat, kemudian sombong sama teman-teman itu kualat kita nanti. Allah itu pasti ngukur kita ini jahat di manusia ini. Dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya ditawaran jadi apa, mau jadi penasehat apa, tidak ada masalah, saya senang. Gitu, dimana-mana alhamdulillah saya memberikan masukan, tentu masukan-masukan yang positif. Itu pun masukan bukan pribadi saya, rata-rata hampir saya memberikan masukan itu karena masukan dari pemain, dari teman-teman, maunya seperti ini. Nah, udah kita rembukin. Jadi, Pak Hermawan sendiri hari ini datang ke PMM, sejauh mana Pak Hermawan melihat, mengenal PMM ini? Paguyuban Muraimania. Paguyuban Muraimania ini saya nilai cukup bagus. Kenapa saya sangat tertarik untuk main di sini? Selain masterpiece yang jarang ya, sama KMM, nomor urut ketiga saya di sini. Karena alhamdulillah selama saya main di sini, kadang saya nggak juara pun saya tetap senang karena memang burung saya nggak kerja. Tapi kalau burung saya kerja, alhamdulillah dihargain lah, gitu. Jadi masih fair lah. Kemudian sistem penjurian juga terbuka, langsung gitu ya. Bagus lah kalau menurut saya. Kemudian rotasinya juga jelas, ada pengingat timernya kan? Betul. Orang timer, bukan korlap yang ingetin, bukan tapi korlap. Timer. Timer ingatkan, putar, setiap 1 menit putar gitu kan? Iya. Jadi dalam 1 menit dia harus pantau di lingkungannya dia, gitu. Kemudian ditambah lagi juri terbuka. Kalau saya sih memberikan masukan lebih bagus, kalau mau lebih terbuka lagi, dia pakai ini nih, apa tuh apa namanya? Pakai... yang dia tulis di papan, dia langsung tunjukin sama pemain nih, ini ajuan saya nih, sambil ditulis sama rekap. Kenapa? Dia ada penilaian sendiri langsung, kan kelihatan nanti juri-juri yang nggak bener kerjanya langsung kelihatan dia punya kinerja kan. Yang menilai nanti itu adalah pemain dan IO-nya. Gitu. Dan dia akhirnya berusaha, wah harus bener-bener memilih yang bagus nih supaya tidak malu pada saat mengangkat ini nomor-nomor yang diusulkan gitu. Kemudian di sini tuh dia menggalakkan pemain grassroots lah. Pemain-pemain grassroots itu dia berusaha angkat lagi. Karena apa? Mohon maaf ini grassroots kan kadang kasihan ya. Lomba-lomba besar dia kadang ada oknum ya, kita bicara oknum ya. Jadi tidak semuanya tidak bagus. Ada beberapa tempat kadang oknum bermain, pemain besar bermain untuk galang-galang oknum juri ya kan, kita bicara oknum ya. Galang-galang akhirnya apa? Orang-orang yang kecil grassroots di bawah itu tidak ini. Jadi saran saya mohon izin agar perkicauan kita semakin ramai, semakin luas, mohon izin kepada pemain-pemain besar introspeksi diri lah, jangan sampai merusak kicomania yang kita sudah bangun bersama, yang sudah ramai seperti ini, yang IO sudah mulai masing-masing mencari inovasi untuk bisa lebih baik lagi kerjanya kan. Nah, cari inovasi itu tidak mudah. Bayangin aja kita, saya berapa tahun dari pangkat mayor kan? Dari mayor ya kan sampai kombes. Itu 20 tahun loh. Ya kan sampai menemukan formulasi seperti ini. Kalau dikacaukan lagi sama orang yang bermain oknum-oknum ya kan. Ah itu kasihan lah. Kasihan yang kecil-kecil. Akhirnya nanti yang bermain yang oknum-oknum itu aja yang bermain jadinya. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk memformulasikan sistem seperti ini. Bukan dalam waktu yang singkat. Pak Hermawan tahu banget seluk-beluknya, permainannya dalam tanda kutip. Tahu banget. Tahu, makanya. Untungnya alhamdulillah lah, saya tidak pernah terdengar seperti itu dan saya juga membiasakan ini. Kalau tidak juara, tidak juara. Kalau misalnya layak juara, tidak. Saya tidak mau berburuk sangka ya. Tapi setidaknya pembelajaran dari saya, oh sudah layak nih saya lomba di tempat ini. Karena
burung harusnya layak kan, misalnya burung sedikit, tiba-tiba yang kurang kerja bisa bisa juara, itu kan nggak wajar. Penonton banyak sekarang, pemain itu nggak bisa dibodohin kayak dulu. Pemain sekarang pintar-pintar, tahu mana irama lagu, tahu mana durasi. Durasi 80% saja itu cukup. Ya. Yang penting irama lagunya. Karena kalau mau dapat yang 100%, burung itu aja yang gedut perutnya apa tuh? Borneo ya? Borneo kan main 100%. Maculnya nggak berhenti. Iya, tapi isiannya kemana? Ya kan irama lagunya nggak ada. Ya. Makanya irama lagu paling pertama, durasi nomor 2, 80% cukup, baru berbicara tentang volume sama gaya, itu udah terakhir itu. Irama lagu utama. Kalau irama lagunya sudah nggak dapat, isiannya nggak ada, ngukul-ngukul dari awal sampai akhir, jangan diperjuangkan gitu maksudnya. Apalagi yang 24 gantangan kan pemain di dalam. Iya sih. Sekarang sekarang gini lah. Contoh, kalau kita nyanyi Indonesia Raya. Kalau kita nyanyi Indonesia Raya sampai terakhir, Indonesia Raya, tanah air. Iya. Tanah tumpah darahku. Itu kan ada naik turunnya tuh. Iya. Lengkap, ada irama lagunya. Iya. Tapi kalau misalnya monoton, ngukluk doang, sama aja kita nyanyi gini, Indonesia, 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 gitu doang. Iya. Sampai terakhirnya nggak ada naik irama, naik turunnya, masukan-masukan isian. Sekarang banyak loh pemain-pemain besar beli isian mahal-mahal, jutaan, bahkan puluhan juta. Iya. Untuk apa? Kan untuk isian. Betul. Irama lagu yang di, maksudnya agar murah itu bisa menyerap isian itu dengan baik gitu. Betul. Orang betul, MP3 mahal-mahal dibikin untuk apa semua? Agar murah itu dapat isian. Kalau kita perjuangkan murah ngukluk, iya, kan repot. Gitu. Durasi penting juga, tapi cukup 80 lah. Yang penting irama lagu 70 80 masih bisa lah. Yang penting irama lagunya ketemu, Pak. Gitu. Jadi ini kalau kematangan jangan ditanyain lagi, Bro. Iya, kalau Pak Hermawan tentang dunia perburungan, sistemnya burung yang dicari seperti apa, mungkin iya, nanti kedepannya PMM juga berkat saran beliau ini akan kita rapikan, akan kita publikasikan. Yang kita mainkan di sini seperti apa sih aturannya, akan kita publikasikan. Tentu akan lebih lengkap ketika Pak Hermawan ada di dalam PMM. Dalam arti kata, memberikan masukan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Hermawan, apabila PMM ini membutuhkan pembina, membutuhkan penasehat, apakah Pak Hermawan bersedia? Bersedia. Ada di situ. Untuk kebaikan teman-teman semua, kecamannya saya bersedia, selalu bersedia. Kita kan bukan apa ya, kita memang hobi ya, maksudnya kebersamaan itu yang paling penting lah. Juara oke lah, tapi jangan kita kejar juara. Kalau nggak juara, udah. Kita harus semangat lagi lah untuk memperbaiki burung kita gitu. Kalau kita nggak juara belum rezeki, karena yang nilai kan manusia biasa juga, kadang ada missnya kan, ada missnya, apalagi didesak sama pemain terlalu ribut, stres juga juri dia kan, keliling stres lah. Itu juga diperhatikan, makanya penjurian ini kan bagus nih. Bagian timer dia juga, karena suaranya gede ya, dia juga berfungsi sebagai penenang penonton. Kalau ribut diberhentikan nih, yang ribut diam gitu. Jadi baru mau ribut nggak jadi gitu. Bagus. Harus ada yang teriak-teriak gitu, walaupun suaranya hilang ntar. Setelahnya ya. Iya. Kita hasilnya bagus. Kita usul sama ketua panitia berarti. Harus pakai toa. Honornya ditambah mungkin. Honor nanti. Terus gini Pak Herman, ketika Pak Herman menjadi bagian dari PMM ini, ketika kita ada event, mungkin Pak Herman juga nanti kita jadikan sebagai apa, mewakili teman-teman, memantau kinerja juri. Boleh. Mungkin nanti juga beberapa kesempatan kita undang teman-teman pemain, kita ajak ke lapangan memantau kinerja juri, biar karena, betul-betul lebih. Ya, penting itu, karena pemain kan perlu tahu yang sebenarnya seperti apa sih di dalam lapangan. Tapi ini bagus di dalam lapangan semua tadi. Iya ya. Iya, nggak ada yang di luar. tapi tenang ini. Iya, maksudnya ini udah ribut nih. Orang paling siul-siul, tapi wah ini gantangan gini nggak ada. Alhamdulillah, bagus. Tertip lah ini. Tertip ya. Puas ini. Nggak juara pun puas. Pak Herman nggak juara. Tadi yang 500 nggak juara. Juaranya yang?
Oh, yang anak kan juara. Oh, yang anak kan juara satu. Yang tiket 500 utama nggak biar hari ini? Yang 300 alhamdulillah juara 3. Ini main lagi 500 nih. Nah, menurut Pak Hermawan, satu pertanyaan saya terakhir. PMM, di hingar-bingarnya kompetisi Lomba 24G, memang ini kan pendatang baru kan. Menurut Pak Hermawan, akan seperti apa sih? 24G itu 24 gantangan yang paling favorit saat ini. Lebih dari itu sudah kacau lah. Nggak bisa. Sehebat apapun juri, mau 6 juri kayak 36 gantangan, berat. Perputarannya itu agak panjang, burung yang kerja juga itu banyak banget, jadi terpantaunya kurang maksimal. 24 gantangan udah bagus lah, 4 juri udah cukup. Ideal? Ideal itu, udah bagus. Gitu. Apalagi di bawah dari itu kan ada juga 16, nah, ya. Kan ada yang 17 gantangan. 16, 17 kalau menurut saya terlalu sedikit juga, jadi rasa bangganya agak kurang. Gak ada rasa bangganya. Agak ini gimana? 24G udah pas ya, sekarang ya, udah paling sekarang favorit. Dan hampir rata-rata ini kalau konsisten pasti rame ke depannya. Pasti. Iya. Yang burung, mohon maaf ini, yang lomba-lomba yang rame sudah jarang orang mau lomba. Yang 60 gantang gitu. Nah, kena. Terus saya lihat gini, juri tadi bagusnya gini. Burung lagi kerja tuh. Dia langsung datengin, liatin gitu, lagi kerja nih. Sambil mengetahui isiannya apa sih burung ini. Oh iya. Ah, ya kan? Bukan hanya sekedar kerja, tapi dia pengen juga tahu. Dia sambil liatin tuh. Kadang kan ada pemain melihat burungnya kerja setengah mati tapi juri lewatin doang. Padahal kewajibannya dia di atas kepalanya itu harus dilihat gitu loh. Burung lagi kerja harus diperhatikan gitu. Berarti PMM hari ini oke ya? Oke, alhamdulillah. Ya dipertahankan lah. Ya, harapannya. Yang baik dipertahankan, bila perlu di ada apa inovasi-inovasi yang lebih baik lagi ke depannya lah. Iya, ya. Tentunya ada, ini menjadi harapan kita semua sebetulnya, ya, ya. Apalagi dengan kehadiran Pak Hermawan tentunya akan lebih dipercaya lah katakanlah. Ya, apa yang dilakukan oleh tim juri panitia, ya, oleh peserta, bahwa memang di sini kita real. Pak Iskandar juga enggak, mohon maaf ya. Saya walaupun dekat ya sama teman-teman, saya juga nggak juara, nggak ada masalah. Karena memang burung saya nggak bagus kok. Iya, iya. Kenapa harus saya paksakan? Kerja tapi agak nakal gitu. Iya. Ya, wajar, walaupun mukul-mukul, tapi agak nakal saya juga. Kalau dijuarain juga, nggak enak hati lah. Iya. Gitu. Iya. Beneran, maksudnya malu juga kan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Hermawan. Semoga PMM lebih maju lagi ya. Lebih maju lagi. Semoga bisa dicontoh ke IO-IO yang lain juga ya. Maksudnya hal-hal yang positif dari, jadi jangan hal-hal yang positif dari masing-masing IO kita jadi saingan gitu. Kita saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi hal-hal yang positif dari IO yang lain kita serap yang baiknya. Gak apa-apa kita contoh. Gak ada hakinya kok. Hak ciptanya gak ada. Semuanya memang untuk kebaikan kita bersama kok, gitu. Jadi boleh dicontoh yang baik-baik. Yang saya nggak setuju dicontoh yang jelek-jeleknya. Gitu. Selamat datang Pak Hermawan di keluarga besar PMM PKM. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Oke, amin. Semuanya selalu sehat semuanya. Kita saling mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.